Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengaspalan jalan di Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak. Pengaspalan ini merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan jalan berkala yang masuk dalam daftar kegiatan Dinas PUPR tahun anggaran 2020. Pengaspalan jalan dilakukan sepanjang 500 meter. Jalan ini merupakan jalan penghubung antar Desa Kasiau Raya Murung Pudak dengan Desa Kitang, Kecamatan Tanjung. Kepala Desa Kasiau Raya Adha Rayadi menyampaikan apresiasinya mewakili warga desa atas pembangunan jalan ini. Pasalnya jalan ini menjadi salah satu akses cepat warga untuk menuju wilayah perkotaan. Selain itu, ada juga di sini dari pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan. Untuk tahun ini itu dari Desa Kasiau Raya menuju ke Desa Kitang, Kecamatan Tanjung. Ya, kalau masyarakat yang namanya pembangunan itu otomatis sangat mengapresiasi dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat juga sangat berharap untuk kegiatan-kegiatan kedepannya supaya kegiatan-kegiatan yang lain itu tetap dititik beratkan ke pedesaan. Pemeliharaan berkala jalan Desa Kasiau Raya ini merupakan salah satu kegiatan yang berhasil bertahan sebelum anggaran Dinas PUPR Tabalong dilakukan pemangkasan untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kabupaten mengeluarkan dana sebesar Rp581 juta untuk pengaspalan jalan ini. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.